Suaranya yang merdu dan parasnya yang cantik, disebut-sebut mirip Taeyeon SNSD. Lucunya Inter Aespa yang katanya mirip Taeyeon SNSD ini kemudian berada satu grup dalam Got The Beat. Inter Aespa merupakan salah satu idol yang lahir di awal tahun, dan kini genap berusia 22 tahun. Dilansir berbagai sumber, berikut biodata dan fakta menarik tentang Inter Aespa. Nama panggung, Inter. Nama lahir, Kim Min Jong. Tanggal lahir, tanggal 1 Januari tahun 2001. Zodiak, Capricorn. Zodiak Cina, Naga. Tinggi, 165 cm. Golongan darah, A. Kebangsaan, Korea. Inter Aespa merupakan idol yang lahir di Busan, Korea Selatan, dan bersekolah di SD dan SMP Yangsan Samsung. Sebelum menjadi member Aespa, Inter telah menjalani trainee selama 4 tahun di SM Entertainment. Inter dicasting SM Entertainment saat ia tampil di sebuah festival tari di kota Yangsan, dan dia ditanyai ingin menjadi selebriti atau tidak. Namun karena curiga didekati oleh orang tak dikenal, Inter Aespa sempat mengira dia ditipu sebab orang tersebut tidak mengatakan bahwa dirinya berasal dari SM Entertainment. Awalnya sebelum menjadi idol, Inter Aespa berkeinginan untuk menjadi seorang aktris. Namun karena dia juga suka menyanyi, Inter memilih menjadi idol K-pop. Inter masuk SM Entertainment rupanya bukan tanpa alasan. Dia ingin lebih dekat dengan idolanya yakni EXO. Inter mengidolakan Baekhyun EXO dan berkeinginan untuk kolaborasi jika ada kesempatan. Debut Inter di Aespa pada 2020, dan kembali debut bersama Got The Beat pada awal tahun 2022 bersama rekan satu grupnya yaitu Karina. Selain itu, Inter Aespa juga menganyikan OST untuk drama Power Blues berjudul Once Again bersama Ning Ning yang dirilis pada 2022. Itulah profil, biodata dan fakta menarik tentang Inter Aespa. Let's go.